Jika dapat perhatikan di bahagian tengah itu, keadaan padang semakin kurang elok untuk tolakan-tolakan bola rendah. Kerana bahagian tengah itu jugalah berpusatnya serangan untuk kedua-dua pasukan. Klasok. Dia tergelincir. Aswan tak percaya lepas. Oh, serangan kilat yang pastinya menghadirkan ancaman. Sadir Ramdhani dikelilingi oleh dua pemain. Machado peluang untuknya. Ramon Machado! Tiga gol dalam dua perlawanan. Selamat datang ke Liga Super Malaysia. Ramon Machado. Seorang pemain penyerang yang begitu laparkan jaringan melihat kepada pembabitan awalnya dalam serangan Sabah. Dan akhirnya jaringan berjaya dicipta oleh Ramon Machado. Kalau dia fikir dia lagi siapa ni pada Aswan yang hilang bola di kawasan tengah. Counter attack berlaku untuk Sadil. Dan dia masuk attack di kawasan tengah. Melihat kedudukan Machado yang bergerak di sebelah kiri ataupun di bahagian pampus. Dorongan yang baik, timing yang baik, first touch. Jaringan kedua berlaku. Apabila seorang penyerang